بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Amma wa huda, huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala pada kesempatan pagi yang sangat cerah ini kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa ala. Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin untuk mengkaji kitab Usul Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salam dan salam. Semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, para hadirin hadirat serta para pendengar radio roja, dimanapun Anda berada. Pada pertemuan yang terakhir, kita membahas tentang masalah iman. Kita telah membahas masalah apa iman? Saat itu, kita membahas tentang definisi iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan juga saat itu kita bahas bahwasannya iman itu bisa bertambah dan bisa apa? Berkurang. Apa ah, iman menurut ahlu sunnah wal jamaah? Apa definisi iman menurut ahlu sunnah wal jamaah? Ya, yeah, siapa yang bisa? Nah, ini pertanyaan paling gampang ini. Ya. Nah, iman menurut Ahlussunnah Wal Jamaah apa? Ya. Tidak ada. Ya. 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 Bagus. Iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah terdiri dari berapa unsur? Tiga unsur. Yang pertama, keyakinan dengan apa? Hati, kemudian yang kedua, apa ucapan dengan apa lisan yang ketiga? Perbuatan anggota tubuh. Kemudian, saat itu kita jelaskan bahwa orang yang meninggalkan salah satu di antara tiga ini ada konsekuensinya, ada konsekuensinya. Yang meninggalkan keyakinan ada konsekuensinya, yang meninggalkan ucapan ada konsekuensinya, yang meninggalkan perbuatan juga ada konsekuensinya, dan konsekuensi itu tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Siapa yang bisa menyebutkan perinciannya? Nah, kita mulai dari keyakinan. Apa konsekuensinya orang yang meninggalkan keyakinan? Ya, konsekuensinya apa? Saya mendengar ada suara tanpa wujud. Nah. Siapa yang bisa angkat tangan? Apa konsekuensinya orang yang meninggalkan keyakinan? ya kafir berdasarkan berdasarkan ijma para ulama betul orang yang meninggalkan keyakinan hati dia akan difonis kafir berdasarkan apa ijma para ulama tidak ada perbedaan pendapat di dalam masalah ini baik kemudian orang yang meninggalkan ucapan lisan apa hukumnya Ya, yang lainnya jangan cuma satu orang saja yang meninggalkan perkataan lisan. Apa konsekuensinya? Ini yang ngerekam cuma ngerekam aja sih. Ngerekam habis itu disimpan ya. Ngerekam gak didengerin lagi ya. Hah? Ya, kalau meninggalkan ucapan kalimat syahadat maka dia akan kafir. Yang lainnya berdasarkan apa? Ijma' ndak? Ini berdasarkan ijma' apa ndak? Hah? Enggak usah ragu-ragu. Ijma'. Ya, berdasarkan apa? Ijma' orang yang apa? Orang yang tidak mengucapkan kalimat syahadat. Dalam keadaan dia mampu maka dia bisa difonis apa? kafir. Kalau selain syahadat, ucapan lisan yang lainnya gimana? kafir enggak? Tidak. Berdasarkan apa? Berdasarkan ijma' pula di antara para ulama. Jadi kalau ada orang tidak amar ma'ruf nahi mungkar secara lisan atau tidak membaca Al-Qur'an, dia Berdosa, nah, terutama baca Quran yang wajib, atau aman ma'ruf, mungkar yang wajib, dia berdosa. Tapi dia tidak difonis apa? Kafir, berdasarkan apa? Berdasarkan ijma' para ulama'. Sudah, ini masalah apa? Masalah ucapan. Yang ketiga, masalah apa? Perbuatan. Perbuatan, bagaimana hukumnya? Yang lainnya perbuatan. Ini yang di belakang-belakang ini. Hah? Atau yang di depan-depan juga boleh. Hah, kalau perbuatan bagaimana apa hukumnya? Hah? Angkat tangan siapa yang bisa? Iya. Ah? Uh -uh. Gimana? Iya. Uh -uh. yeah. Ada yang lain? Jawaban yang lain? Ada perinciannya? Hah? Uh. Yeah. Iya. Bagus. Uh -uh. Terus? Ini satu. Kalau selain sholat, zakat, haji, puasa. Jihad misalnya itu gimana? Kalau orang meninggalkan jihad kafir ndak? Berdasarkan apa? Berdasarkan ijma para ulama. Jadi kalau perbuatan anggota tubuh itu juga bisa dibagi menjadi berapa? menjadi dua. Yang pertama salat, zakat, haji, puasa. Rukun Islam selain apa? Syahadat. Kalau rukun Islam selain syahadat maka di sini para ulama berbeda pendapat. Apakah orang yang meninggalkannya kafir atau tidak? Jadi ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Adapun jenis yang kedua yaitu setiap amalan anggota tubuh selain empat ini, selain empat apa empat itu tadi? Salat, puasa, zakat, haji. Selain yang empat ini, contohnya apa tadi? Jihad. Apalagi? lagi? Nah, menyingkirkan apa? Menyingkirkan gangguan, menyingkirkan gangguan dari jalan, Tidak ada kipas toh. Menyingkirkan gangguan dari jalan. Kemudian apa yang lainnya? Birul walidain. Ini kalau ditinggalkan pelakunya walaupun dia berdosa tapi dia tidak apa? Tidak divonis kafir berdasarkan apa? berdasarkan ijma para ulama. Berdasarkan ijma para ulama. Nah, sekarang pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah permasalahan yang erat kaitannya dengan masalah yang kita bahas pada pertemuan yang telah lalu, yaitu masalah sholat. Masalah apa? Sholat. Masalah sholat ini orang yang meninggalkannya itu muslim apa kafir? Orang yang meninggalkan sholat Dia masih berhak untuk menyandang gelar muslim atau tidak Ini permasalahan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini Kata Imam Ahmad rahimahullah dalam kitabnya Usul Sunnah وَمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ فَقَدْ كَفَرَ وَمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ فَقَدْ kafara." Kata beliau Barang siapa yang meninggalkan salat berarti dia telah kafir Barang siapa meninggalkan salat berarti dia telah apa? Kafir. Walaysa minal a'mali syai'un tarkuhu kufrun illa salah. Walaysa minal a'mali syai'un tarkuhu kufrun illa salah. Tidak ada amalan yang jika ditinggalkan pelakunya akan kafir selain salat. Kata beliau, tidak ada amalan yang jika ditinggalkan pelakunya akan kafir kecuali apa? Ya, Amalan itu adalah salat. Wa man tarakaha fa Barang siapa meninggalkannya berarti dia telah kafir. Wa qad ahallallahu Dan Allah menghalalkan penjatuhan hukum mati atas orang tersebut. Dan Allah menghalalkan penjatuhan hukum mati atas orang apa? Orang yang apa? Orang yang meninggalkan sholat. Ini perkataan Imam Ahmad. Sebelum kita membahas orang yang meninggalkan sholat kafir atau tidak. Pertama kita akan menyebutkan keistimewaan sholat. Keistimewaan apa? Sholat. Sholat dibandingkan ibadah-ibadah lainnya yang disyariatkan di dalam Islam memiliki keistimewaan. Dan keistimewaan ini tidak dimiliki oleh ibadah-ibadah yang lainnya selain salat. Apa saja keistimewaan tersebut? Satu. Dan Imam Al-Marwazi, salah seorang ulama besar Madhab Syafi'i, dalam kitabnya yang sangat fenomenal yang berjudul Ta'zimu Qadris Salah, beliau menyebutkan sekian banyak keistimewaan. Di antara keistimewaan yang dimiliki oleh salat yang pertama, salat adalah merupakan salah satu ibadah yang Allah wajibkan bukan hanya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Tapi juga diwajibkan kepada siapa? Kepada para Rasul dan para Nabi selain siapa? Rasulullah SAW. Ini kesemuan yang pertama. Jadi salat ini tidak cuma diwajibkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Tapi juga diwajibkan kepada para Rasul dan para Nabi selain Nabi kita Muhammad SAW. Dan itu banyak terdapat di dalam Al-Quran perintah dari Allah kepada para Nabi untuk salat. Kepada Nabi Nuh alaihi salam, Kemudian kepada Nabi Isa alaihi salam, kepada para nabi yang lainnya, para rasul yang lainnya. Dan ini menunjukkan bahwasanya salat itu adalah merupakan ibadah yang sangat istimewa. Kalau seandainya tidak istimewa, kenapa diwajibkan kepada seluruh rasul dan seluruh nabi? Tidak hanya sebagian nabi atau sebagian rasul semuanya diwajibkan oleh Allah untuk salat. Dan itu disebutkan oleh Imam Al-Marwazi dalam kitabnya ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang menunjukkan secara gamblang bagaimana Allah memerintahkan kepada para nabinya mulai dari Nabi, Nuh alaihi salam sampai Nabi kita Muhammad saw agar mereka menegakkan sholat. Ini keistimewaan yang pertama. Keistimewaan yang kedua, sholat Allah wajibkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa melalui perantara. Sholat Allah wajibkan kepada Nabi kita Muhammad SAW tanpa melalui perantara. Siapa perantaranya? Malaikat Jibril alaihissalam. Adapun ibadah selain sholat, maka Allah wajibkan lewat siapa? Malaikat Jibril. Kalau sholat, Allah Nabi kita Muhammad SAW menerima langsung sabda atau wahyu dari Allah manakala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan apa? Melakukan apa? Mi'raj apa Isra? Mi'raj. Kalau Isra itu dari mana? Dari Mekah ke Baitul Maqdis. Kalau Mi'raj dari mana? Baitul Maqdis ke mana? Ke Muntaha menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan saat itulah Allah mewajibkan salat. Jadi manakala salat dibedakan, diistimewakan dibandingkan ibadah-ibadah yang lainnya, puasa, zakat, haji. Semuanya itu Allah wajibkan melalui malaikat Jibril. Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, sampaikan wahyu ini kepada nabiku Muhammad SAW. Malaikat Jibril turun menyampaikan kepada nabi kita Muhammad SAW. Mulai dari wahyu yang pertama, iqra' Kemudian wahyu berikutnya ya ayyuhal kum fa'anzir Seluruh ibadah selain salat Allah wajibkan kepada Nabi kita Muhammad SAW melalui perantara Malaikat Jibril. Adapun salat manakala Allah ingin mewajibkannya maka Allah yang memanggil Nabi Muhammad SAW agar beliau mi'raj. Naik langsung bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala tanpa melalui apa? Perantara. Ini keistimewaan yang keberapa? Yang kedua. Keistimewaan yang ketiga. Salat diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala lima kali dalam apa? Sehari. Dan ini kalau kita lihat dan kita bandingkan dengan salat-salat dengan ibadah yang lainnya, kita akan dapatkan bahwasanya ibadah yang lainnya diwajibkan berapa kali? Hah? Zakat rukun Islam yang keberapa? Yang ketiga berapa kali? Satu kali dalam satu tahun. Itu zakat. Kalau sedekah apa? Sedekah itu ya serah kapan saja. Tapi kalau zakat diwajibkan oleh Allah berapa? Sekali dalam apa? Setahun. Puasa. Hah? Sekali dalam setahun? Sebulan dalam setahun, bukan sekali dalam setahun, enak banget sekali dalam setahun. Sebulan dalam apa? Setahun. Yang lainnya hukumnya apa? Sunnah. Kemudian haji. Sekali Seumur hidup Itu pun bagi yang apa? Bagi yang mampu Lihat Bagaimana urutan ibadah dalam rukun Islam ya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan Salat lima kali dalam sehari Bandingkan dengan ibadah yang lainnya Zakat yang cuma setahun sekali Kemudian puasa yang tiga puluh hari Dalam satu tahun yang isinya tiga ratus enam puluh hari Cuma diwajibkan berapa? Tiga puluh hari Kemudian lihat bagaimana haji yang Allah wajibkan sekali seumur hidup. Itu pun bagi siapa? Bagi yang mampu. Lebih banyak yang mampu atau lebih banyak yang tidak? Lebih banyak yang tidak mampu. Coba di sini yang haji berapa orang? <tuh> Mayoritas atau minoritas? Yang sudah haji minoritas. Itu menunjukkan betapa kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya pernah suatu ketika ada salah seorang sahabat Nabi SAW yang bertanya kepada Rasul Ketika Nabi SAW menjelaskan tentang kewajiban haji, ada salah seorang sahabat yang bertanya, Afikulli amin ya Rasulullah, apakah haji itu diwajibkan setiap tahun, wahai Rasul? Apakah haji diwajibkan setiap apa? Tahun. Kayak apa? Kayak zakat. Apakah haji diwajibkan setiap tahun, wahai Rasul? Nabi tidak memperhatikan. Nabi paling tidak suka kalau ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang nanti ujung-ujungnya akan memberatkan umatnya. Nabi tidak perhatikan. Ditanya lagi, Ya Rasulullah, amin. apakah haji itu diwajibkan setiap tahun? Nabi tidak pedulikan. Kok orang ini masih tetap apa? Masih tetap ngotot. Bertanya kepada Nabi SAW. Akhirnya Nabi SAW bertanya, Lau kultu na'am la wajabat. Seandainya saya katakan iya, Seandainya saya katakan iya, niscaya Allah akan mewajibkan haji itu setiap tahun. Walau wajibat lama kalau seandainya diwajibkan setiap tahun, mustahil kalian mampu. Nah, jadi Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan bahwasanya haji itu bagi siapa yang apa mampu seandainya setiap tahun coba Mekah jadi apa? Nah, seandainya wajib setiap tahun Mekah jadi apa? loh sekarang 3 juta saja sudah apa? sudah kewalahan. Tiga juta orang yang berhaji setiap tahun saja Mekah sudah kewalahan. Terus nanti mau nginep di mana di Mina? Hah? Mau dibikin tenda di awang-awang atau bagaimana? Hah? Jadi ini menunjukkan bahwasanya salat manakala diwajibkan sehari lima kali itu menunjukkan betapa istimewanya salat. Itu pun setelah diringankan dari berapa? Dari 50 kali. Terjadi negosiasi dalam tanda kutip. Hah? Terjadi negosiasi dalam tanda kutip. Dalam masalah kewajiban apa? Kewajiban sholat. Pertama kali 50, kemudian Nabi kita Muhammad SAW turun. Menemui, menemui sebagian Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian dinasihati supaya dikurangi. Naik lagi kepada Allah, dikurangi, dikurangi, dikurangi. Sampai akhirnya tinggal berapa? Lima kali. Itu pun masih banyak diantara kaum muslimin yang apa? Yang melalaikannya. Andai kan diwajibkan 50 kali bagaimana coba? Hah? Yang 5 kali saja kita masih apa? Masih suka melalaikan. Apalagi kalau diwajibkan berapa? 5 kali. Eh, apalagi kalau diwajibkan 50 kali. Dan berapa sih kalau 5 kali? Berapa jam kita butuh untuk sholat 5 kali dalam sehari? Hah? Antum sholat sekali berapa menit? Hah? Tergantung nih tergantung sikon. Kadang-kadang ya kilat khusus, dua menit, lima menit. Ya katakanlah antum sholat sekali sholat sepuluh menit. Berarti kan lima kali berarti berapa? Lima puluh menit. ndak nyampe satu jam. ndak nyampe satu jam diambil dari berapa jam? 24 jam. Kebangetan. Kebangetan seandainya ndak apa? Ndak sholat. Lawang cuma dimintai satu jam dari 24 jam kok nggak mau ngasih. Ini kan orangnya pelitnya luar biasa. Jadi kalau antum ingin tahu orang yang pelit itu orang yang nggak mau sholat. Itu pelit kelas kakap itu namanya. Sudah dikasih keringanan lima kali dalam sehari. Itu pun juga sekali sholat paling 10 menit. Masih dikalikan 5-50 menit. Tidak sampai satu jam. Diminta oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar kita menyisihkannya untuk sholat. Kok nggak dikasih kebangetan? Ya. Ini keistimewaan yang keberapa? Keistimewaan yang ketiga. Keistimewaan yang keempat. Sholat diwajibkan atas siapapun. Sholat diwajibkan atas siapapun selama dia masih berakal dan sadar. Selama dia masih apa? Berakal dan apa? Dan sadar. Jadi sholat itu Allah wajibkan kepada pria maupun apa? Wanita. Laki-laki maupun apa? Perempuan. Yang tua maupun yang muda. Yang sehat maupun yang sakit. Yang kaya maupun yang miskin. Siapapun Allah wajibkan sholat. Coba lihat ibadah yang lainnya. Zakat. Hanya Allah wajibkan bagi siapa? Bagi orang yang kaya. Ya. Orang yang miskin, dia tidak wajib apa? Zakat. Justru dia apa? Menerima zakat. Kemudian lihat ibadah yang lainnya. Seperti puasa. Apakah orang yang puasa wajib? wajib. Eh, apakah orang yang sakit wajib apa? Puasa wajib enggak? Tidak wajib. Lihat bagaimana ibadah-ibadah yang lainnya. Yang gugur manakala ada apa? Manakala ada halangan. Coba lihat orang yang sholat. Dalam kondisi apapun dia. Sekalipun dia sakit parah. Dia tetap harus sholat. Walaupun kemudian ada dispensasi. Cara pelaksanaannya. ya Kalau tidak bisa berdiri. Boleh sambil apa? Boleh sambil duduk. Kalau sambil duduk tidak bisa. Boleh apa? berbaring kemudian berbaring dengan isyarat tangan tidak bisa boleh pakai apa boleh pakai isyarat apa mata tidak bisa pakai isyarat mata bagaimana disolati Serampung. ya sekarang dia sudah tidak wajib ya kalau orang sudah tidak sadar baru apa tidak wajib kayak orang yang opnam uh, orang yang di opnam koma ya orang yang koma dia dalam keadaan tidak sadar dia tidak wajib sholat tapi kalau begitu dia sadar dia ingat dia wajib sholat walaupun dengan apa walaupun dengan kedipan mata makanya orang yang sehat-sehat kok tidak sholat keterlaluan Tidak ya. ada keadaan perang juga tidak sholat dalam keadaan perang saja diperintahkan untuk apa untuk sholat dengan tata cara yang sudah diajar kalau Nabi saw dalam Al-Qur'an diantaranya kalau misalnya masih bisa di, disiasati maka gantian ya sebagian berperang sebagian apa salat setelah dapat dua rakaat nanti gantian ya sebagian menjaga sebagian apa salat bahkan kalau misalnya tidak bisa dibagi seperti itu karena perang sudah berkecamuk antara kaum muslimin dengan kaum musyriki maka saat itu diperintahkan untuk sholat dalam keadaan naik kuda, gimana sholatnya? Hah? Pakai isyarat? Pakai apa? Isyaratnya. Jadi ketika kita perang gitu ya, pakai pedang sambil bacok orang itu sambil sholat itu. Nah, ya. itu menunjukkan bahwasanya sholat itu memiliki keistimewaan dan kedudukan yang sangat tinggi di dalam agama kita. Sampai dalam kondisi sedarurat itu pun tetap wajib untuk apa? Sholat. Makanya orang perang Anda, sakit Anda, tua Anda, lemah Anda. Ya, kurang apa lagi? Kurang apa? Kurang ajar. Tidak <tuh> sholat. Sudah sehat kondisinya. Eh, apa ndak ada ndak ada peperangan kemudian tubuhnya juga bugar ya masih muda pula kok ndak sholat juga maka orang yang sebenarnya keterlaluan ini keistimewaan yang keberapa yang keempat, yang kelima, di antara keistimewaan sholat, sholat diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manakala atau di saat tubuh kita suci, suci tubuh, suci pakaian, dan suci apa, apa satu lagi, tubuh, pakaian apa, tempat. Ya. Salat Allah wajibkan dengan syarat pakaian kita apa? Suci, kemudian apa? Tubuh kita suci dan apa? Tempat kita suci. Makanya kalau orang mau salat dia harus perhatikan antara lain tiga hal. Diri dia dalam keadaan suci enggak? Maksudnya dalam keadaan junub atau tidak? Kemudian dia dalam keadaan setelah buang air kecil atau besar sudah wudhu atau belum. Ini suci apa? Suci badan. Kemudian pakaian juga dilihat. Ya. Ada sesuatu yang nempel atau tidak. Nah, kita lihat apakah ada bekas air kencing atau tidak. Kemudian setelah itu kita cek apanya. Tempat kita sholat. Ada sesuatu yang najis di situ atau tidak. Ya. Apakah anak kita baru ngompol di situ apa enggak? Coba dilihat. Coba bandingkan dengan ibadah yang lainnya. Misalnya apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Apakah amar ma'ruf nahi mungkar dalam keadaan kita berwudu? Enggak. Enggak ada keharusan seperti itu. Termasuk ketika kita bersodakoh. Manakala kita ketemu sama orang miskin. Sebentar, sebentar mas, saya mau wudu dulu. Keburu apa? Keburu yang miskin pergi. Enggak ada kewajiban seperti itu. Ya. Dan lihat ibadah-ibadah yang lainnya. Beda dengan sholat. Sholat itu adalah merupakan ibadah yang sangat istimewa. Dalam hal pakaian, dalam hal tubuh, dalam hal tempat. Semuanya harus suci. Dan ini di antara keistimewaan yang dimiliki oleh sholat. Dan tidak dimiliki oleh ibadah yang yang lainnya. Ini yang keberapa tadi? Yang kelima. Yang keenam. Di antara keistimewaan sholat. Salat adalah amalan yang pertama kali dihisap pada hari kiamat. Yang kelima, salat adalah amalan yang pertama kali dihisap pada hari kiamat. Di antara amalan-amalan yang lainnya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam at tirmidzi Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam at tirmidzi dan hadis ini dinilai sahih oleh Syekh al Bani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yawmal qiyamati min 'amalihi salatuhu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat adalah apanya? Salatnya. Fa in saluhat, seandainya salatnya benar faqad aflaha wa anjah maka dia telah beruntung dan berhasil. Artinya apa? Artinya dia akan menjalani hisab itu dengan mudah. Karena insya Allah amalan berikutnya pun akan bagus. Manakala sholatnya benar-benar bagus. Makanya dalam Al-Quran disebutkan. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar salat itu mencegah seorang hamba dari perbuatan yang apa? yang kecil dan apa? mungkar. Sudah salat? Sudah salat belum? Sudah. Mencegah atau enggak? Hah? Mencegah dari perbuatan yang kecil atau enggak? Dari perbuatan yang mungkar enggak? Hah? Iya apa enggak? Enggak apa iya? Nah sebagian ya sebagian tapi kadang-kadang banyak di antara kita yang sudah sholat tapi maksiatnya juga apa juga jalan terus berarti ayatnya keliru ya berarti apanya yang keliru sholat kitanya yang belum apa yang belum sempurna sholat kita belum sempurna makanya belum mencegah dari perbuatan yang apa keji dan mungkar Makanya kata Nabi salam fa'in soluhat seandainya solatnya baik. Jadi kata Nabi salam jaminannya adalah kalau solatnya baik, baru kemudian dia akan beruntung dan berhasil. Tapi kalau solatnya masih rusak-rusak, maka ya juga hisap sesudahnya juga berat. Makanya kata Nabi SAW, wa'in fasadat seandainya solatnya rusak. Rusaknya itu bukan hanya sekedar dia itu tidak solat. Tapi dia sholat, cuman sholatnya tidak di masjid buat kaum pria. Kaum pria wajib di mana? Di masjid. Atau sholatnya sudah di masjid, tapi sholatnya kurang ikhlas. Atau sholatnya sudah di masjid, tapi sholatnya kurang khusyuk. Hu ya, banyak sekali kemungkinannya. Fa in seandainya salatnya rusak faqat khaba wa khasira, maka orang tersebut telah merugi karena kelanjutannya pun akan lebih susah. Hadis riwayat at tirmidzi dan dinyatakan hasan gharib oleh beliau serta dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Ini sekilas tentang keistimewaan salat dibandingkan ibadah yang lainnya dan masih ada keistimewaan-keistimewaan yang lainnya, cuman kita cukupkan sebagian saja karena pembahasan inti kita bukan di sini bukan di situ tapi pembahasannya adalah apa kafirkah orang yang meninggalkan apa salat kafir ndak kafir ndak hah Tuh, belum belajar kok <laughs> ah, ada perinciannya bisa dilihat di jenis Anis, hukum meninggalkan apa salat Yang pertama Meninggalkan sholat karena lupa Meninggalkan sholat karena apa? Lupa Apa hukumnya? Tidak kafir Berdasarkan apa? Ijma para ulama Jadi tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama Kalau orang Tidak sholat Karena apa? Lupa maka dia tidak kafir Berdasarkan apa? Ijma para ulama Alhamdulillah, ya yeah. <laughs> lupa kok tiap hari. <laughs> Jadi lupa itu kan ada batasnya. Ya, yeah. masa lihat tiap hari lupa, tidak subuhan kenapa lupa? Besok tanya lagi, tidak subuhan lagi lupa lagi? Gimana? Makan tidak lupa subuhan apa? Lupa. Jadi lupa itu ada batasnya sesekali lupa wajar ya. Yeah. Manakala kita kecapean sekali atau kita sibuk sekali atau kita banyak urusan, kadang-kadang lupa, ya. Dan itu masih ditolerir. Nah, makanya para ulama berijma andikan orang meninggalkan sholat karena apa tadi? Lupa, maka dia tidak difonis apa? Kafir. Bahkan barangkali dia juga tidak difonis berdosa. Karena Allah memaafkan orang-orang yang apa? yang lupa. Maka dalam Al-Quran, Rabbana la tu in nasina au akhtakna. Wahai Rabbi, janganlah engkau hukum kami, manakala kami apa? Lupa atau kami keli keliru. Ini yang pertama. Pertama, meninggalkan sholat karena apa? Lupa. Yang kedua, meninggalkan sholat karena mengingkari wajibnya. Meninggalkan sholat karena apa? Mengingkari wajibnya. Artinya apa? Artinya orang tidak sholat karena dia meyakini sholat itu tidak apa? Tidak wajib. Dia sudah tahu sholat wajib, kemudian dia mengingkari wajibnya sholat tersebut. Orang yang seperti ini pelakunya kafir. Berdasarkan apa? Ijma. Jadi tidak ada perselisihan pendapat di antara para ulama dalam masalah ini. Kalau ada orang tidak sholat, kemudian motifnya karena dia meyakini sholat tidak wajib, maka orang yang seperti ini difonis kafir berdasarkan apa? Ijma' para ulama. Siapa yang menukilnya? Di antaranya Imam Ash-Shawqani rahimahullah. Di antaranya Imam Ash-Shawqani rahimahullah dalam kitabnya Nailul Autar. Jadi kalau ada orang yang meyakini bahwasanya salat itu tidak wajib kemudian dia meninggalkannya maka orang ini difonis kafir masih ingat ini termasuk dalam jenis keyakinan ya yang kemarin kita pelajari keyakinan kalau ditinggalkan apa kafir berdasarkan apa ya nah ini salah satu prakteknya di sini salah satu prakteknya jadi kalau ada orang tidak sholat karena dia meyakini meyakini keyakinan di mana tempatnya di hati. Kalau dia meyakini tidak sholatnya karena keyakinan dalam hati bahwasanya sholat tidak wajib, maka dia kafir. Berdasarkan apa? Ijma. Silahkan dianalogikan ke seluruh ibadah yang lainnya yang jelas dalam Islam. Contohnya puasa. Contohnya apa? Zakat. Contohnya apa? Haji. Ada orang tidak berhaji karena dia meyakini haji itu tidak apa? Tidak wajib. Padahal dia apa? Mampu. Jadi bukan karena dia pelit. Jadi masih mending orang yang apa? Yang pelit. Lebih mending lagi orang yang yang tidak pelit. Nah. Jadi kalau misalnya ada dua orang, si A sama si si B, sama-sama orang kaya, sama-sama orang kaya dan sama-sama mampu untuk berhaji. Si A dia itu tidak berhaji karena dia itu pelit. Wah, emang-emang teman. ONH berapa sekarang? 30? 35 itu bisa buat beli fiction nggak? Bisa. Wah daripada buat haji mendingan beli apa? Fiction atau beli apa? Beli tiger atau scorpio. mana yang mana? Mendingan buat beli motor. Ya. Nah, ini pelit. Nah, yang kedua orang tidak berhaji karena apa? Karena dia meyakini haji itu tidak wajib. Mana yang kafir, mana yang masih muslim? Yang pertama masih Muslim, yang kedua sudah apa? Sudah kafir. Karena apa? Karena dia meninggalkan suatu keyakinan dalam hati tentang wajibnya ha? haji. Sama. Silahkan dianalogikan kepada ibadah-ibadah lainnya yang jelas-jelas dalam Islam tentang kewajibannya. Dah. Ini e, berdasarkan apa? Ijma para ulama. Nah, yang ketiga, kalau meninggalkan sholat karena malas karena awang-awangan ini bagaimana hukumnya ini kebanyakan orang meninggalkan sholat karena ini kebanyakan orang tidak sholat karena apa? karena malas, karena bebeh, karena awang-awangan bagaimana hukumnya? para ulama bersepakat bahwasanya pelaku tersebut telah melakukan dosa besar Ya, jadi sebelum kita menyebutkan perbedaan pendapat, kita harus jelaskan terlebih dahulu bahwasannya para ulama sepakat orang yang tidak sholat karena malas berarti dia telah melakukan sebuah dosa yang sangat apa besar. Bahkan kata Imam Ibn Qayyim, dosa meninggalkan sholat itu lebih besar daripada dosa membunuh, daripada dosa berzina. Daripada dosa minum-minuman keras dan daripada dosa korupsi, ya. jadi kalau misalnya ada orang mengusulkan koruptor digantung, orang yang tidak sholat dibiarkan saja, nah. atau kalau misalnya ada orang terkenal membunuh, ya. kemudian dia sudah blacklist di masyarakatnya, ya. jelek sekali. Padahal di depan dia banyak orang yang jauh lebih parah. Apa? Tidak sholat. Dibiarkan saja. Ini namanya keliru. Ya. Jadi orang yang meninggalkan sholat dosanya lebih berat dibandingkan orang yang membunuh. Dibandingkan orang yang berzina. Kalau misalnya ada orang tua punya anak hamil di luar apa? Nikah. Maka dia berusaha untuk menutup aib itu apa? Serapat-rapatnya. Sehingga banyak di antara mereka yang mengambil jalan pintas apa? Dinikahkan cepat-cepat. Tahu-tahu baru nikah tujuh bulan sudah apa? Melahirkan. Biye iki, prosesnya biye iki. Baru tujuh bulan sudah apa? Lahir. Bahkan ada yang lima bulan sudah apa? Lahir. Nah, ketahuan. Ketahuan belangnya saat itu. Walaupun sudah dia apa? Sepandai-pandai tupai apa melompat, sepintar-pintar orang menyembunyikan apa bangkai akan apa akan tercium juga. Kalau seandainya orang tua berusaha menutup rapat-rapat aib perbuatan zina, kenapa banyak di antara orang tua yang tidak merasa malu manakala menikahkan anaknya yang tidak sholat? Padahal dosa meninggalkan sholat itu lebih parah dibandingkan dosa berzina. Mengapa usah lebih parah? Karena para ulama berijma bahwasannya orang yang berzina itu tidak kafir. Ulama berijma bahwasanya orang yang membunuh itu tidak kafir. Manakala orang yang meninggalkan sholat, para ulama ada sebagian yang memfonis orang ini apa? Kafir. Ini menunjukkan bahwasanya dosa meninggalkan sholat itu lebih parah dan lebih berat dibandingkan dosa berzina, membunuh, mencuri, atau meminum khamar sekalipun. Makanya yang ketiga, orang meninggalkan sholat karena malas. Para ulama apa? Sepakat. Sepakat apa? Termasuk dosa besar pembahasan berikutnya apakah dia difonis kafir atau tidak nah, apakah dia apa difonis kafir atau tidak ada perbedaan pendapat di antara siapa di antara siapa ulama ahlus sunnah ya kasih garis bawah di bawah kalimat ulama ahlus sunnah jadi perbedaan ini sesama apa Ahlus sunnah. Bukan antara ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah. Bukan. Ada berapa pendapat Ustaz? Secara garis besar ada dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah pendapat mayoritas ulama salaf. Dari kalangan para sahabat, tabi'in, para ahli hadis dan juga riwayat dari Imam Ahmad. Mereka berpendapat bahwasanya pelakunya adalah kafir. Siapa yang berpendapat? Mayoritas ulama apa? Salaf. Dari kalangan siapa? Para sahabat, tabi'in, para ahli hadis dan riwayat dari Imam Ahmad. Mereka mereka dapat bahwasanya pelakunya apa? Kafir. Ini pendapat yang keberapa? Yang pertama. Pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua adalah pendapatnya Imam Abu Hanifah pendapatnya Imam Malik, pendapatnya Imam Syafi'i dan juga riwayat dari Imam Ahmad serta mayoritas ahli fikih. Al-fuqaha mayoritas ahli fikih mereka berpendapat bahwasanya pelakunya tidak apa? Tidak kafir. Milih yang mana? Hah? Milih yang mana? milih enak. Kalau kita melihat perbedaan pendapat di antara para ulama, kalau kita bisa untuk mempelajari dalil-dalil dari mereka, maka pelajarilah. Kalau misalnya tidak bisa, maka silahkan mengikuti atau bertaklid kepada orang yang dianggap paling alim menurut panjenengan. Ya dan perbedaan pendapat di antara dua ulama ini itu perbedaan yang klasik dari dulu sampai sekarang masih terus terjadi apa terjadi perdebatan terjadi diskusi antara dua pendapat ini dan masing-masing sama-sama mengeluarkan buku dan masing-masing sama-sama menulis masing-masing sama-sama berceramah berdasarkan pengamatan terbatas kami ya berdasarkan pengamatan terbatas kami dan ilmu kami sangat terbatas ketika mengkaji dalil-dalil dari dua pendapat ini nampaknya pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang pertama apa pendapat yang pertama kafir jangan keluar dulu ya nah, jangan keluar dulu kita selesaikan masalahnya dulu. Ya, jangan keluar dulu. Nah, nampaknya yang lebih kuat adalah pendapat apa? Pertama. Kenapa Ustadz lebih kuat pendapat pertama? Karena dalil mereka itu jelas gamblang. Dalil mereka langsung menyentuh inti permasalahan. Nanti kita akan bawakan dalil-dalil mereka. Ada enggak dalilnya? Dalil mereka di antara dalil yang sangat kuat sampai-sampai Imam Ibn Qayyim menyebutkan ada sekitar 22 dalil. Ya. Ini saya cuma sampaikan beberapa saja. Halaman yang kedua. Ya. Dalil yang pertama, dalil yang pertama yang menunjukkan bahwasanya salat Orang yang meninggalkannya walaupun karena malas itu kafir adalah sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna baina rajuli wa shirki wal kufri Sesungguhnya batas pemisah antara seorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan apa? Salat. Ini kan gamblang sekali ya dari Nabi Sallam. Kata Nabi Sallam seseorang batasnya kalau dia akan masuk ke kafiran atau ke kesyirikan maka apa? Salat. Kalau dia meninggalkan salat maka dia pindah kemana? Kemana? Ke musyrik atau ke kafir. Jadi penjelasan dari Nabi Wasallam sangat gamblang. Makanya kata Syekh as rahimahullah, kata beliau hadis ini sangat jelas menunjukkan kafirnya orang meninggalkan apa? Salat. Kenapa? Karena kata syirik sama kata kufur digandeng jadi satu. Ya. Kata Nabi SAW, Inna bainar rajuli wa bayna syirki wal kufri. Sesungguhnya batas pemisah antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran. Jadi oleh Nabi SAW dikatakan antara kesyirikan dan kekufuran. Jadi digabung jadi satu syirik dan kufur. Makanya ini sangat gamblang sekali. Makanya eh, kami lebih cenderung kepada pendapat pertama. Kenapa? Karena jadil yang mereka bawakan itu sangat gamblang dan sangat jelas. Menyentuh inti permasalahannya. Jadi disebutkan oleh Nabi S.A.W. Andai kan ini muslim, ini ada kekufuran, ini kesyirikan. Di tengah-tengahnya, Batasnya yang akan memindahkan seorang muslim kepada kekufuran atau kepada kesyirikan adalah masalah sholat. Manakala dia meninggalkan sholat, maka dia berpindah dari lingkaran Islam keluar menjadi memasuki lingkaran apa? Kekufuran dan kesyirikan. Sudah. Ini dalil yang pertama. Hadis sahih riwayat siapa? Muslim. Dalil yang kedua. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al wa bayinana Perjanjian antara kami dengan mereka. Kami siapa? Kami siapa? Orang Islam. Mereka siapa? Orang musyrikin, orang munafikin, orang kafir. Perjanjian antara kami dengan mereka, perbedaan antara kami dengan mereka adalah salat. Faman tarakah faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkannya, Meninggalkan apa? Salat, maka dia telah kafir, Ini lebih jelas lagi nih, Nabi Muhammad s.a.w. mengatakan, Barang siapa yang meninggalkannya, Meninggalkan apa? Salat, maka dia telah kafir, Hadis riwayat Ahmad, Dan dinyatakan, Hasan sahih oleh Imam, At Arabun Imam al tirmidzi Ada Imam al-Zahabi, Al-Hakim, dan Al-Albani, Mereka menilai hadis ini sahih, Jadi hadis ini jelas sekali, Orang yang mendengar hadis ini langsung paham bahwasanya orang yang meninggalkan sholat adalah apa? kafir. Dan setahu kami tidak ada dalil yang sharih yang jelas yang sahih yang bisa memalingkan makna yang zahir ini. Makna yang jelas ini maknanya adalah kafir ya kafir. Begitu orang dengar kafir yang dimaksudlah kufur apa? akbar ya. Kecuali ada dalil lain yang menunjukkan bahwasanya kufur yang dimaksud adalah kufur apa? Asgar. Makanya tidak heran seandainya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dinukil oleh Abu Hurairah dan juga oleh orang yang lainnya selain Abu Hurairah, para sahabat Nabi berijma. Berapa? Berijma. Apa kata kata Abu Hurairah radhiyallahu anha yang ketiga? Kata Abu Hurairah kana ashhabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mali tarquhu kufrun ghairu as-shalah Kata Abu Hurairah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memandang adanya suatu amalan pun yang bila ditinggalkan mengakibatkan pelakunya kafir melainkan apa salat Wah para sahabat sudah seperti itu ya kita mau gimana lagi? Ya. Para sahabat orang yang paling apa? Yang paling faham makna dari sabda-sabda Nabi SAW mereka mengatakan seperti itu. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Al Hakim dan Adz berkomentar isnat hadis ini bagus maka ini adalah dalil-dalil yang sangat jelas yang menunjukkan bahwasannya orang yang melakukan atau perbuatan meninggalkan sholat maka dia dianggap apa? Dianggap kafir. Berapa sholat yang ditinggalkan? Berapa sholat? Hah? Satu? Satu sholat? Berarti kalau ada orang tidak subuhan langsung apa? Kafir. Berapa sholat nih? dua zuhur sama sama asar gitu nah. apa tiga apa lima ada perbedaan pendapat di antara para ulama jadi kadar sholat yang ditinggalkan itu berapa sampai orang bisa diponis apa kafir ada yang mengatakan satu, ada yang mengatakan dua, ada yang mengatakan tiga. Dan ada yang mengatakan seandainya meninggalkan sholat total secara keseluruhan. Dan inilah kiranya pendapat yang lebih kuat dapat berikutnya halaman yang ketiga halaman yang ketiga udah seorang akan diponis kafir manakala dia meninggalkan sholat berapa kali berapa kali tadi hah berapa kali lima kali kalau empat setengah <guluh> <guluh> kalau meninggalkan sholat secara apa keseluruhan ora oh, sholat beberapa Orang salat babar belas. Ya. Salat Idul Fitri pun ndak. Hmm. <laughs> idul Fitri sampai Zuhur pun ndak, ya. orang ndak pernah salat. Maka ini tidak dianggap muslim. Dalilnya apa? Dalilnya Al-Qur'an surat Maryam ayat 59. Dalilnya surat 59. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa khalafa khalfun" Shahawat, Kata Allah subhanahu wa ta'ala kemudian datanglah setelah mereka. Keturunan yang mengabaikan sholat. Mengabaikan sholat. Kasih garis bawah di sini. Mengabaikan sholat dan mengikuti syahwat. Maka mereka kelak akan tersesat Al-Quran surat Maryam ayat 59. Mengabaikan sholat maksudnya apa? Kata para ahli tafsir di antara Muhammad bin Kaab al Quradhi, Ibnu Zaid As Sudi dan Al Tabari, mereka menjelaskan maksud dari mengabaikan sholat adalah total meninggalkan sholat secara apa? Keseluruhan, tidak pernah sholat sama sekali. Ada nggak orang yang seperti ini? Hah? Tapi kira-kira sudah terkurangi belum yang ponis kafir ini? Hah? Sudah terkurangi ya. Walaupun ada orang yang suka ndak sholat tapi ya masih apa? Kadang-kadang sholat. Walaupun sholatnya cuma maghrib sama apa? Isya. Ya. kan? Makanya masjid kalau maghrib isya apa? Rame. Kalau zuhur asar apa? Sepi. Ya. ya masih mending lah ya. Masih mending dia apa? Masih mau sholat sebagiannya. Tapi bukan berarti mending terus sama, terus dibiarkan saja, ndak ya. mending, tapi tetap dianggap parah. Bahkan tadi sudah kita sampaikan, dia lebih berat daripada apa, daripada berzina dan apa, dan minum, minuman keras atau membunuh atau mencuri. Ini yang pertama. Dalil yang kedua adalah hadis Ubadah bin Samit. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda khamsu salawatin iftaradahun taala ada lima salat yang telah Allah wajibkan man ahsana wudu'ahunna barang siapa yang berwudu dengan baik wa sallahunna di dan salat tepat waktu salatnya apa tepat waktu jangan suka apa mengundur-undur wa atamma ruku'ahunna wa dan dia juga menyempurnakan ruku' dan khusuknya. apa kana lahu 'ala 'ahdun an yaghfiralah niscaya Allah berjanji untuk mengampuninya ini janji dari Allah jadi kalau ada orang telah melakukan sholat lima waktu itu dengan baik, maka Allah akan berjanji mengampuninya. Bagaimana dengan sebaliknya? Barang siapa yang tidak melaksanakannya, Allah tidak berjanji untuk mengampuninya. Allah tidak apa? Berjanji untuk mengampuninya. Apabila dia berkehendak, maka akan diampuni. Apabila dia berkehendak lain, maka akan diazab. Ini yang biasa diistilahkan dengan tahtal masyiah tergantung kehendak apa Allah. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Abdil mengatakan hadis ini absah atau tsabit dan Syekh Albani mensahihkannya. Dan dalam riwayat Ahmad disebutkan waman lam ya'ti bihinna barang siapa yang tidak melaksanakan kelima salat tersebut. Ya. Hadis riwayat Ahmad dan para muhaddits kitab Al-Mustad menyatakan hadis ini hasan uh, menyatakan hadis ini sahih. Jadi dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan waman lam ya tibihinna barang siapa yang tidak melaksanakan lima solat tersebut berarti secara apa total. Jadi kalau masih ada solatnya satu dua tiga ini masih dianggap apa Muslim. Kalau sudah tidak solat sama sekali baru ini dianggap keluar dari apa agama Islam. Makanya Syekhul Islam di situ menyebutkan kata beliau Orang yang dianggap kafir itu orang yang sama sekali tidak sholat secara terus-menerus. Adapun kalau misalnya orang itu kadang sholat, kadang tidak dongdongan. Tergantung apanya? Tergantung mood. Nah, kalau lagi mood sholat, kalau tidak mood apa? Tidak sholat. Iya, kalau tidak mati. Pas ketika apa? Tidak mood. Nah, gimana kalau pas lagi pas lagi tidak mood tidak sholat apa? Mati. Iya, kalau matinya pas lagi mood. Nah, Enak itu. Kalau pas lagi matinya tidak muda, gimana? Kadang-kadang orang sholat, kadang-kadang tidak. Kata beliau, hukumnya mereka berada di bawah ancaman. Maksudnya adalah tidak langsung difonis ke kafir. Tergantung kehendak Allah. Akan diampuni atau akan disiksa. Kalaupun disiksa, maka tidak akan apa? Kekal di dalam apa? Di dalam neraka. Ini orang yang meninggalkan sholat Jadi kalau tadi kita memilih pendapat yang pertama Yaitu pendapat orang yang mengatakan Atau ulama yang mengatakan bahwasanya orang yang tidak sholat karena malas itu hukumnya apa? Kafir cuman kita mengatakan sholat yang kayak apa ya Yang berapa yang ditinggalkan adalah seandainya ada orang yang tidak sholat apa? Sama sekali secara total itu baru difonis apa? Kafir. Siapa yang menjatuhkan fonis? Siapa yang menjatuhkan fonis? Para ulama, jadi tidak sembarangan, nanti ketemu orang, tidak sholat, eh kafir. Tidak nah, boleh kayak gitu, ya. Karena untuk menjatuhkan fonis kepada person, nah, kepada orang per orang, itu ada syarat-syaratnya ya misalnya dia harus tahu dulu bahwasannya risikonya adalah seperti ini atau sholat hukumnya wajib dia harus diberi nasihat terlebih dahulu ya kalau misalnya dia supersis kemudian dia tetap mengotot maka mungkin saat itu dia bisa difonis apa bisa difonis ka kafir dan yang menjatuhkan fonis itu bukan sembarang apa sembarang orang nah kalau misalnya sudah dijatuhi fonis kafir Ustaz, Apakah bisa diterapkan hukum bunuh kepada orang tersebut? Hukum mati, diterapkan enggak? Bisakah orang tersebut dieksekusi? Hah? Bisa enggak? Bisa enggak? Ada tiga pendapat di antara para ulama. Ada berapa pendapat? Di sini enggak ada. Ada tiga pendapat di antara para ulama. Yang pertama, adalah ulama yang berpendapat dengan pendapat yang pertama yang tadi itu mayoritas ulama salaf. Kalau mereka mengatakan dia kafir ya, kalau sudah kafir berarti sudah dianggap keluar dari apa? Agama berarti dijatuhi hukum apa? Mati. Dijatuhi hukum mati karena masuk ke dalam sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari, man baddala dinahu faqtuluh barang siapa yang merubah agamanya, maka apa? Bunuhlah dia. Ini murtad. Jadi orang yang tidak sholat, berdasarkan pendapat yang pertama, maka dia dianggap apa, apa? Murtad. Sudah keluar dari apa? Agama Islam. Maka dia dijatuhi hukuman apa? Mati. Pendapat yang kedua, dia dibunuh. Cuman dibunuhnya bukan karena dia murtad. Tapi sebagai hukuman. Sebagai apa? hukuman seperti orang potong apa tangan seperti orang berzina dalam keadaan dia sudah apa menikah dia apa kan dirajam sampai apa sampai mati ya. apakah orang yang menikah berzina dia difonis kafir tidak cuman dia dijatuhi fonis mati bukan karena dia apa kafir tapi karena sebagai hukuman yang diistirahkan dengan hadd. ya ini mirip, ya. ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, pendapatnya Abu Hanifah. Dia mengatakan tidak cukup di penjara saja. Cukup di penjara sampai apa? Sampai mati. sampai mau apa? Sampai mau sholat. Ini pendapat yang ketiga. Mana yang lebih kuat? Dalam tadi kita sudah milih pendapat pertama, ya resikonya juga mengikutnya, apa? Pendapat yang pertama, cuman yang berhak untuk mengeksekusi itu siapa? Pemerintah kaum muslimin. Jadi tidak bisa antum pulang-pulang langsung ngasah apa? Ngasah kudi. boleh di pada sholat ini. Setoran. Tidak bisa. Itu adalah kekuasaannya pemerintah. Kalau misalnya hal-hal seperti ini. Diserahkan kepada rakyat biasa. Nanti akan apa? akan kacau balau ya kejadian yang paling uh, yang paling jelas untuk membuktikan itu adalah kejadian dukun apa santet di mana di Banyuwangi ketika saya masih mondok kalau tidak salah itu tahun berapa itu ya soal itu kan ada kasus apa dukun santet ya. memang ada hukumnya dalam Islam seorang tukang sihir itu berhak untuk dijatuhi hukuman apa mati ada aturannya dalam Islam tapi masalahnya siapakah yang berhak untuk apa mengeksekusi menjatuhkannya itu siapa ah di Banyuwangi sembarang orang bisa apa membunuh akhirnya situasinya apa situasinya kacau ya. karena orang punya dendam pribadi mudah sekali itu dukun santet padahal dukun bayi <guluh> bukan dukun santet akhirnya apa Digerutuk, dibunuh. Nah. Padahal sebenarnya dia tidak berhak untuk dia, Pak. Untuk dijatuhi vonis, karena dia adalah bukan dukun santet. Ya. Atau ada orang punya masalah, dendam pribadi dengan seorang itu dukun. Nah. Tahu-tahu dukun pijat, nah. bukan dukun apa, bukan dukun santet. Akhirnya dibunuh. Nah. Akhirnya yang terjadi adalah situasi seperti ini. Makanya Islam mengajarkan hak kaitannya yang tentang penjatuhan fonis seperti ini, penjatuhan eksekusi hukuman mati, atau kaitannya dengan potong apa? Tangan karena mencuri, atau kaitannya dengan rajam karena apa? Berzina. Ini yang melakukannya bukan rakyat biasa, tapi yang berhak untuk melakukannya adalah pemerintah kaum muslimin. Jadi ini perlu saya ingatkan dan terakhir perlu kami sampaikan bahwasanya perbedaan pendapat tadi itu perbedaan sesama apa? Ahlus sunnah. Kenapa saya perlu tekankan seperti itu? Karena ada sebagian orang yang kebablasan dalam masalah ini dan yang lainnya. Jadi manakala dia mengambil pendapat dengan pendapat yang mengkafirkan. Maka dia akan menuduh orang yang tidak mengkafirkan sebagai pengikut sekte murjiah misalnya. Ya misalnya katakanlah saya, saya berpendapat dengan pendapat yang pertama. Antum berpendapat dengan pendapat apa? Yang kedua. Saya berpendapat orang yang meninggalkan sholat karena malas kafir. Antum berpendapat apa? Tidak kafir. Tidak boleh buat saya untuk menuduh panjenengan itu bukan ahlu sunnah. Ini murjiah ini. Tidak boleh. Kalau dari awalnya sama-sama ahlu sunnah. Sedemikian pula panjenengan tidak boleh menuduh saya sebagai orang khawarij. Ya. Orang yang terlampau melampaui batas dalam masalah ini. Jadi apa tidak bisa sih kita rukun? Sama-sama ya. punya pendapat dan ini sama-sama pendapatnya ahlu sunnah. Apa kita nggak bisa rukun? Apa mesti seorang itu harus satu pendapat? Tidak mungkin. Ya. Kalau mau menyamakan orang dalam satu pendapat, apalagi masing-masing punya dalil itu mustahil. Ya. Tidak mungkin yang bisa itu hanya siapa? Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa menyamakan hati semua orang. Itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya kata Allah subhanahu wa ta'ala, Lalu ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim. Seandainya engkau wahai Muhammad menginfakkan dunia seisinya, maka engkau tidak bisa menyatukan hati mereka. Yang bisa hanya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Permasalahan seperti inilah permasalahan yang bukan mengakibatkan seorang keluar dari apa? Ahlu sunnah wal jamaah. Lihat permasalahan seberat ini. Masalah sholat kafir atau tidak saja. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini adalah permasalahan istihadiyah. Masing-masing punya dalil apalagi permasalahan-permasalahan yang biasa yang lainnya sebagaimana yang sudah kita isyaratkan dulu pada beberapa pengajian masalah yayasan, kemudian masalah uh, mengambil bantuan atau masalah apa menggalang dana, permasalahan-permasalahan yang bukan permasalahan prinsip dijadikan prinsip, bukan cukup sampai situ, bahkan orang yang berbeda pendapat langsung didepak, ditendang keluar dari lingkaran apa ahlu sunnah wal jamaah ini dari mana juntrungnya dari mana juntrungnya masalah seperti ini saja permasalahan prinsip di antara ahlu sunnah mereka dilarang untuk saling menuduh dalam permasalahan yang seperti yang jelas-jelas masalah sholat antara kafir dan tidak saja mereka bisa saling memahami kenapa dalam permasalahan yang lainnya yang di bawah masalah ini kita tidak bisa untuk akur walaupun berbeda pendapat tapi saya ingin ingatkan bukan sembarang perbedaan apa pendapat perbedaan pendapat yang bisa ditolir adalah perbedaan yang masing-masing punya apa dalil yang kuat ya yang masing-masing memiliki salaf atau pendahulu dari kalangan para ulama ahlus sunnah adapun kalau berbeda pendapat antara tauhid dan apa syirik antara sunnah dan bid'ah maka kita harus apa? Harus tegas dalam masalah yang seperti ini. Sampai di sini pengajian kita pada kesempatan kali ini. Silahkan kalau ada pertanyaan. Kalau seandainya ada di lingkungan kita orang yang wafat dan dia sudah ma'ruf di lingkungan tersebut dia tidak sholat. Apakah dia berhak untuk disolati? Tergantung kalau misalnya dia sama sekali tidak sholat, ya dia bukan orang Islam. Dia bukan apa? Orang Islam. Kalau bukan orang Islam, ya tidak boleh di disolati. Tapi kalau misalnya dia seperti yang saya katakan tadi, masih apa? Sholat. Cuman apa? Kadang-kadang, maka ya dia masih berhak untuk di disolati. Seandainya ada yang tidak nyolati dengan tujuan untuk memberi pelajaran, maka tidak apa-apa. Ya, sambil dia tetap meyakini bahwasanya orang tersebut masih apa muslim jadi tergantung bagaimana orang tersebut yang tidak kalau tidak disadari siapa yang mau ya siapa yang mau jangan dibiarin aja dibiarin aja nanti yang <gambil> yang rugi kita sendiri nanti ya jangan dibiarin aja ya Sebelum kita menjawab pertanyaan tadi Karena suaranya kurang jelas Kita menjawab ada pertanyaan yang lainnya dulu Bolehkah kita berpindah dari soft sholat Ketika di samping kita ada orang yang Badan atau bajunya bau Karena mengganggu kehusuan dalam sholat Kadang-kadang kita ada orang sholat ya, Kita udah sholat Tahu-tahu di samping kita Allahu Akbar Baru makan apa? Jengkol nah, Itu boleh pindah enggak? Saya pernah pertanyakan masalah ini karena saya sering mengalami kasus ini. Ya, ketika saya masih uh, kuliah di Madinah, saya sering ketemu sama orang sholat bukan makan jengkol, tapi makan bawang. Ya, terutama orang-orang yang suka makan bawang seperti makan kacang. Ya, itu orang-orang India, orang-orang Pakistan, mereka itu makan bawang seperti makan apa? Kacang. Jadi baunya ya bisa dibayangkan bagaimana baunya, ya. Saya tanyakan kepada salah seorang syekh yaitu Syekh Sulaiman ar sehingga saya kata beliau tergantung salatnya apa. Kalau salatnya salat sunnah maka boleh. Kalau salatnya salat apa? Sunnah maka apa? Boleh kita membatalkan salat kita dan berpindah. Tapi kalau salatnya wajib maka tidak boleh kata beliau. Tidak boleh kita membatalkan salat kemudian kita berpindah tempat. Terus bagaimana Ustaz supaya kita terhindar? Caranya sebelum sholat antum mengendus terlebih dahulu. Ya. Jadi di samping saya ini kira-kira orang yang bisa ditolerir enggak baunya. Kalau misalnya setelah kita endus ternyata di samping kita orangnya apa? Baunya tidak ketulungan. Maka sebelum takbiratul ihram kita apa? Pindah. Ya. Dan yang lebih dari itu seharusnya atau seyogianya kita berusaha untuk menasehati orang tersebut Kemudian uh, Bolehkah kita bermakmum dengan orang yang Masih melakukan kesyirikan Seperti acara suran uh, Kalau masalah ini Para ulama menjelaskan Untuk kehati-hatian Walaupun Kita tidak memfonis imam tersebut sebagai musyrik atau kafir, untuk kehati-hatian sebaiknya kita mencari tempat lain. Dan jangan bermakmum di belakang orang yang seperti itu. Karena apa? Karena seandainya seorang imam, dia itu musyrik, maka sholatnya tidak apa? Tidak sah. Berikutnya orang yang sholat di belakangnya pun akan ikut apa? Tidak sah. Seperti kita sholat makmum di belakang orang yang kentut. Imamnya tidak sah, makmumnya juga apa? Tidak sah. Maka untuk hal ini, untuk kehati-hatian, bisa mencari apa? Imam yang lainnya sambil menasehati imam tersebut dengan cara yang baik. Syarat masuk Islam harus baca syahadat. Pertanyaannya mengapa sudah masuk Islam dikatakan kafir karena tidak sholat? Ya orang masuk Islam kan nggak cuma syahadat saja. Ya sekarang kalau ada orang masuk Islam, kemudian dia itu membuang Al-Quran di comberan. Ini masih Muslim nggak? Masih Muslim nggak? Dia sudah syahadat kok. Hah? Jadi Islam itu bukan hanya apa? Bukan hanya ada syahadat. Kalau Islam hanya syahadat enak sekali. Ya. Semua orang tinggal apa? Tinggal syahadat, kemudian setelah itu akan seterusnya masuk Islam dan seterusnya akan tidak akan keluar. Jadi kalau misalnya Anda mengkaji buku-buku fikih yang paling dasar pun di situ akan disebutkan mubtilatus salah, eh, mubtilatul Islam, ya. Hal-hal yang bisa membatalkan keislaman seseorang. Itu ada itu disebutkan satu, dua, tiga, empat. Banyak itu yang membatalkan. Di antaranya adalah apa? Masalah so, sholat. Dan yang mengatakan dia itu kafir itu bukan saya. Yang mengatakan siapa? Lu tadi kan lihat. Yang mengatakan siapa? Sabda siapa? Sabda ustad? Nah. Sabda Nabi SAW. Jadi yang mengatakan bukan saya. Tapi yang mengatakan adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila ada seorang yang meninggalkan sholat dengan keyakinan bahwa dia sudah terbebas dari syariat. Dengan alasan tingkatannya sudah hakikat, apakah dia kafir, padahal dia seorang yang dikiaikan atau bahkan memiliki pondok pesantren? Bisa, ya. Bisa dianggap keluar dari agama Islam, karena ini masuk ke dalam golongan orang-orang sufi atau orang-orang tasawuf yang ekstrim. Orang-orang ya. sufi pun bertingkat-tingkat, ada yang ekstrim, ada yang apa, ada yang biasa. Dan ini termasuk yang ekstrim yang meyakini bahwasannya kalau orang sudah sampai ke tingkatan tertentu maka dia sudah terlepas dari apa beban syariat bisa bisa dijatuhi ponis kafir cuman mungkin ya alangkah baiknya kalau ada orang yang menasehati orang yang seperti ini dari kalangan para ulama semoga orang tersebut bisa apa bisa bertaubat. Ada pertanyaan yang seharusnya pertanyaan ini ditanyakan pada pertemuan yang telah lalu. Pertanyaan tersebut adalah, Ustadz, kenapa kok banyak di antara orang-orang yang sudah ngaji, terutama akhwat, terutama apa? Akhwat. Banyak di antara mereka yang sudah lama ngaji, terutama akhwat, kenapa mereka itu masih senang ngerumpi? Kenapa mereka masih senang apa? Ngerumpi. Ini seharusnya ditanyakan kemarin, ya, bukan ditanyakan apa sekarang, karena ini kaitannya dengan masalah I, iman. Ya. Dan ini pertanyaan ini saya pernah pernah dikeluhkan juga ustadz, ada suatu ketika saya ketemu dengan sebagian uh, jamaah pengajian. Ustadz, gimana ustadz? Kita tuh ngeluh sekali kalau ketemu sama akhwat, uh, kalau akhwat sama, sama ketemu di antara mereka, pasti yang dibincangkan masalah apa masalah menggunjing orang lain. Bahkan kadang-kadang yang digunjing ustadznya. Nah, yang digunjing bukan cuma ikhwannya, bukan cuma ikhwan akhwat, tapi kenapa apa? Ustadznya digunjing ini dan itu. Ya ini kekurangan ya. Ini kekurangan di antara kita semua dan juga para akhwat ya. Iman itu bukan hanya masalah tauhid ya. Kan kemarin kita sudah jelaskan bahwasanya iman itu terdiri dari berapa unsur? Tiga, ada keyakinan, ada apa? ucapan lisan, ada perbuatan apa? Anggota tubuh. Jadi yang namanya iman itu bukan hanya ngaji tauhid, ngaji akidah. Iman itu juga harus mempraktekkan secara lisan, lisannya dijaga. Ya. Dan akhwat-akhwat yang seperti ini, sejatinya dia bukan hanya merugikan diri sendiri, tapi dia juga merugikan dakwah ini. Kenapa? Karena orang jadi enggan. Ya. Jadi keindahan dakwah ini tertutupi karena ulah sebagian akhwat atau sebagian ikhwan. Ya. Ketika orang akan mengikuti dakwah yang benar ini, dia ketika akan mempelajari mendekat, ternyata dia di oh, ternyata orang-orang yang sudah ngaji gitu-gitu saja, ternyata orang-orang yang sudah ngaji malah lebih rajin, apanya? Ngerumpinya dibandingkan yang lainnya. Ya. Jadi yang namanya merubah itu bukan hanya merubah penampilan, merubah penampilan secara pakaian betul itu penting ya merubah pakaian secara penampilan untuk mengikuti sunnah itu penting tapi ada yang lebih berat dari itu yaitu merubah perilaku ya. jadi merubah perilaku itu lebih berat makanya jarang orang yang bisa merubah perilakunya kalau hanya sekedar merubah penampilannya pakaiannya dirubah warnanya bentuknya itu banyak orang yang bisa melakukannya. Tapi yang lebih berat adalah merubah perilaku Anda menjadi lebih baik. Contohlah para sahabiah Nabi SAW yang mereka mengisi kehidupannya dengan ketaatan kepada Allah, menjaga lisannya. Contohlah Nabi Muhammad SAW. Jangan cuma kajian itu bukan cuma wacana. Banyak sebagian orang itu mengaji cuma ditulis, cuma direkam, kemudian setelah itu tidak dibumikan, dipraktekkan dalam kesehariannya. Ini bukan tipe seorang Muslim atau muslimah yang ideal, bukan. Ya. Tipe seorang Muslim atau muslimah yang ideal, seorang ikhwan atau akhwat, adalah ketika dia mengkaji suatu hal, dia praktekkan dalam kehidupan seharinya, bukan cuma ngaji-ngaji-ngaji, tapi perilakunya tetap saja dari dulu sampai sekarang, seperti itu saja. Apalagi dalam masalah bisnis, ya. masalah uang, bahkan ada sebagian orang yang membuat pemeo lebih baik. Berhubungan bisnis dengan orang awam, daripada berhubungan bisnis dengan ikhwan atau akhwat, kenapa? Karena kalau utang susah sekali apa? Bayarnya, "La ilaha illallah." Orang-orang yang sebenarnya bukan hanya merugikan diri sendiri, tapi juga merugikan agama Islam. Karena mereka menghalangi orang untuk mengenal ajaran Islam yang indah ini. Makanya ada seorang uh, ahli sejarah, yaitu Al-Amir Syakib Al-Arsalan beliau mengatakan al Islamu mahjubun bil muslimin keindahan ajaran Islam itu tertutupi tingkah polahnya sebagian kaum muslimin. Jadi keindahan Islam itu tertutup sehingga orang mau melihat tidak bisa. Kenapa? Karena terhalangi tingkah polahnya sebagian kaum muslimin. Maka amanah ya coba kita perbaiki diri kita semuanya kurangilah yang seperti itu syukur-syukur kalau bisa apa ditinggalkan dan saling mengingatkan kalau sudah ketemu ikhwan sama ikhwan akwat sama akwat ketemu kalau sudah ada yang mulai menggunjing ya sudah ada yang mulai ngerumpi membicarakan orang lain ingatkan bu cari obrolan yang apa yang bermanfaat Apa hukumnya apabila salah seorang bapak atau ibu mau melakukan sholat berjamaah menuju ke masjid dan membawa anak usia di bawah lima tahun dan anak tersebut mengganggu melewati orang sholat apakah hukumnya karena sholat tersebut kan harus khusyuk dan tumak ninah apabila cuma khusyuk saja tapi tidak tumak ninah bagaimana Ustad? apa ada orang bisa khusyuk tanpa tumak ninah huh? tumak ninah itu adalah langkah menuju kepada apa kekhusyuan boleh ndak bawa anak? Boleh. Tapi apa? Tapi diingatkan anak tersebut bahwasanya di masjid itu beda dengan apa? Beda dengan di lapangan. Ya, masjid itu beda dengan apa? Di lapangan walaupun kadang-kadang masjidnya lebih besar dari apa? Lapangan. Ya, itu harus diingatkan. Sebagai orang tua seperti itu. Coba lihat Nabi SAW. Ketika Nabi SAW sholat membawa cucunya umamah. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Apa yang dilakukan Nabi? Digendong. Jadi hadis ini menunjukkan bolehnya membawa anak kemana? Ke masjid. Ya. Tapi anak itu juga harus diapa? Harus dijaga. Coba lihat sekarang anak-anak ini. Pada lari-lari kayak gini. Ini orang tuanya mana ini? Kadang-kadang <laughs> biasanya kalau saya ngaji itu ada orang-orang anak-anak teriak-teriak. Manggil apa? Manggil bapaknya dari atas. Eh bi saya di atas. <laughs> Ini orang tuanya mana ya? Jadi jangan dibiarkan saja Harus dididik anak tersebut Jangan mentang-mentang ngaji ya, Mentang-mentang ngaji anaknya dibiarkan saja Jangan Lihat Nabi wasallam prakteknya Beliau bawa anak, tapi dia apa? Diperhatikan, kenapa? Karena Nabi tahu bahwasannya ini anak kalau dibiarkan akan apa? Akan ganggu ya. Jadi itu Jadi kita itu jangan cuma termotivasi untuk punya banyak anak saja tapi kita juga harus termotivasi bagaimana mendidik apa? Anak. Ya. Kalau banyak anak sih semuanya enak. Mudah banyak anak. Tapi yang susah apa? Mendidik anak. Coba lihat anak itu supaya duduk, ngaji, ikut sama orang tuanya. Ganggu ustadz, ya resiko. Kalau punya anak resikonya seperti itu. Tidak mau diganggu, tidak usah apa? Punya anak, ada betul juga itu. Ya. Jadi kalau misalnya pengen ya, punya anak banyak, perhatikan juga pendidikan mereka. Ya. Ajak mereka ngaji, tapi didudukkan, diperhatikan. Kalau misalnya anak ribut, diingatkan. Harus seperti itu. Ya. Jangan dibiarkan begitu saja, sehingga terkesan di kalangan orang awam, anak-anaknya ikhwan dan akhwat itu apa? Anak-anaknya, apa istilahnya itu? E, liar. Ya, jadi, kalau ke masjid itu lari sana, lari kemari. Nah, ini juga termasuk merugikan dakwah ini. Bagaimana hukumnya bila tidak sholat disebabkan karena lupa ketiduran tidak sengaja tidak berdosa tapi begitu bangun dia langsung apa sholat ya kapanpun dia bangun langsung apa sholat dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa orang masuk surga bukan karena amalnya tapi karena rahmat Allah mohon dijelaskan iya amal itu hanya sarana tapi yang menentukan masuk tidaknya adalah rahmat dari apa? Dari Allah. Karena kalau amalan kita dijadikan sebagai barter untuk masuk ke surga, amalan kita tidak apa? Tidak cukup. Karena surga itu sangat mahal, amalan kita sangat apa? Sangat sedikit. Ya. Makanya yang akan memasukkan kita ke surga adalah apanya? Rahmat dari Allah. Adapun amalan ini akan menjadikan sarana. Adapun yang menentukan masuk tidaknya adalah apa Allah Subhanahu wa taala. Segera cukup sampai di sini wallahu a. apa yang sebaiknya kita lakukan jika imamnya suka acara bidah dan jarang ke masjid serta bacaan Qur'annya tidak fasih? Dinasehati. Ya, dinasehati dengan yang baik, dengan cara yang baik agar imam tersebut bisa memperbaiki dirinya dan juga berusaha untuk memunculkan imam lain yang mungkin lebih mendekati sunnah dan bacaannya lebih baik sambil berusaha melakukan pendekatan kepada imam yang lama sehingga tidak timbul fitnah di antara jamaah di dalam masjid tersebut Wallahu ta'ala a'la wa alam atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih atas segala kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya subhanakallahumma wabihamdika Ashadu an la ilaha illa anta استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته